Nah, oke cuy, jadi sekarang jam 5. Sekarang jam 5.30. Dan sekarang hujannya sudah sedikit reda. Tadi kita sempat diguyur hujan deras, tapi syukurnya kita masih bisa tetap beraktivitas. Dan sekarang kita lagi buat minuman. Buat minuman khas Makassar. Itu namanya apa Bung Andi? Namanya serba. Ya betul, namanya serba. Jadi kita buat serba di cuaca yang lumayan dingin ini cuy. Nice. Dan kalian bisa lihat cuy, air sungainya mulai meluap sana, airnya mulai keruh. Dan di sana ada air terjun dadakan. Airnya kalau dari sini kelihatan jernih, tapi kalau misalnya kita mendekat, itu airnya ternyata keruh juga cuy. Oke cuy, kita sengaja buat minuman serba. Serba ya, minuman khas Makassar, karena di sini ada tanaman jahe. Nah, ini dia. Jadi kita coba memanfaatkan jahenya, kita olah menjadi minuman. Nah, jadi untuk komposisinya itu kita buat seperti ini. Kita pakai gula merah, gula aren, kemudian kita pakai santan kara juga, cuy. Nah, kemudian kalau misalnya mau ditambahkan susu putih juga bisa, tidak pakai juga bisa, cuy. Jadi kalau misalnya suasana hujan begini, sangat pas kalau kita minum namanya serba.
Hitam-hitam tangan itu maksudnya. Itu sih boy. Oke cuy, jadi sekarang jam 8 dan suasana sekarang masih hujan gerimis cuy. Nih, di luar masih hujan gerimis dan rencananya kita akan nginap lagi cuy di sini. Ini dia kamarnya, tempat kita nanti tidur. Jadi nanti tinggal ambil selimut, tarik selimut, baru tidur cuy. Pas-pas lagi hujan. Nice.